Lapor. Situasi Pulau Beras aman terkendali. Selanjutnya, masyarakat bersama pemerintah siap menerima kunjungan. Lanjutkan. Kami memaparkan singkat tentang pelaksanaan pembangunan patung Santiago yang ada di Pulau Myangas. Berdasarkan surat perintah Panglima TNI dan surat perintah Pangdam 7 Rabuana, kami melaksanakan tugas pembangunan patung Santiago sebanyak 35 orang, yang dikerjakan 35 orang. Kami laporkan dalam posisi personil dan material aman dan lengkap. Selanjutnya, kami sampaikan untuk lokasi pembangunan patung yang semula adalah berada di depan Koramil. Namun dengan beberapa pertimbangan, kami berubah menjadi alternatif yang kedua, yaitu di tengah-tengah antara ruang tunggu pelabuhan dan Koramil, yaitu di atas tanah daripada perhubungan. Sudah kami laporkan kepada Pak Gub, dengan alternatif yang pertama tidak memungkinkan, bahwasanya direncanakan bangunan dengan halamannya adalah 20x20. Kami melaporkan di site plan, ini adalah site plan kami. Dengan berubahnya alternatif di antara Koramil dengan ruang tunggu, maka memungkinkan tanah mencapai 23 meter ke depan dan 20 meter ke samping. Sehingga sesuai petunjuk, secara center di depan dermaga, persis kalau kita melihat nanti di dermaga, letak patung adalah persis di tengah-tengah atau di center daripada dermaga, sehingga view-nya bagus. Itu yang pertimbangan kami yang pertama. Yang kedua, sudah tentu perubahan patung akan kami geser ke belakang, sehingga akan ada taman di depan yang bisa digunakan untuk suatu tempat alun-alun atau tempat renungan apabila ada kegiatan-kegiatan tertentu.